Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Faizah, say hi. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik Farhin. Okey, Cik Faizah, untuk hari ini, seperti yang kita tahulah, kita akan discuss ataupun share berkenaan dengan pembiayaan mikro daripada Agrobank. Sebelum itulah, boleh tak Cik Faizah explain sikit Agrobank ni fokusnya untuk apa, siapa yang boleh mohon dan cawangannya dekat Johor macam mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur penganjur program ini, iaitu pihak Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. Sebab ini adalah kali pertama saya live, go live dengan session ini. Jadi ini adalah maksudnya saya kena biasakan, ini adalah norma baru, kaedah pemasaran yang baru, yang mana yang saya rasa alhamdulillah mungkin saya kena biasakan selepas ini. Okey, berkenaan dengan tadi yang Cik Farahin ada tanyakan saya berkenaan dengan Agrobank ni macam mana kita punya objektif dia. Kita sebenarnya dekat Agrobank ni macam-macam produk kita ada. Cuma hari ini saya akan fokus kepada pembiayaan makro sahaja, di mana kita hanya fokus kepada usahawan mikro dan terutama sekali di dalam golongan B40. Yang mana kita akan cuba ketengahkan ataupun kita cuba share dengan usahawan-usahawan di sana, di luar sana, bahawa Agrobank ada menawarkan kemudahan-kemudahan pembiayaan dengan dana-dana yang telah disediakan oleh Kementerian Kewangan dan juga pihak bank negara. So sekarang ni cuma Puan Farin, selepas ini sekiranya ada Cik Farin, minta maaf saya, sekiranya ada pertanyaan ataupun ni boleh interrupt saya during saya punya session ni. Boleh, boleh, insyaAllah. Okay. So sekarang ni terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faizal bin Muhammad Tahir, Head Micro Finance Office, Head Micro Finance Regional Melaka dan Johor. So maksudnya bidang tugas saya ni meliputi di negeri Melaka dan Johor. Saya pernah bertugas di Johor Bahru dulu. Sekitar tahun 2004 Januari sehingga Oktober 2008. Okey, dah lamalah berhijrah ke Melaka ni. Ya, yeah, saya dah berhijrah maksudnya ke Kuala Lumpur, ke Seremban. So yang ni balik ke Melaka. So saya pernah bertugas sebagai credit officer di Pontian, cawangan Pontian selama 4 bulan saja sebelum ni. Jadi mungkin ada di antara usahawan-usahawan di dan dalam perbadanan usahawan ni yang kenal saya ke, mungkin ada yang kenal. Yang mana yang tak ada kenal, so hari ini kita akan berkenalan. Yang tak kenal lagi tu ya. So saya nak start dengan pengenalan dulu supaya tak ada yang keliru keliru dengan kita punya apa maksudnya mikro itu sendiri. Saya akan jelaskan dulu pengenalan. Cik Farin nampak tak dekat dia punya ni? Belum lagi. Cik Farin boleh nampak dia buka slide. Belum. Nampak. Nampak saya? Belum, belum. Dia nampak. Okey, sekejap ya saya buka. Boleh. Boleh nampak? Okey, dah nampak. Nampak ya? Sekejap, okey. Okey, Perkhidmatan Kewangan Agrobank. Saya cerita dululah sebesar sejarahnya Agrobank ini macam mana. Dulu kita dikenali sebagai bank pertanian. Mungkin ada yang masih tidak mengenali apa itu Agrobank. Dia ingat bank baru. Sebenarnya kita Agrobank ni adalah nama-nama dia adalah nama Bank Pertanian Malaysia Berhad, di mana telah dikorporatkan pada 1 April 2008. So sekarang ni bank ni di bawah seliaan Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, ni latar belakang pembiayaan mikro. Kat sini saya ada buat sedikit slide bahawa pada tahun 2003 ketika ini skim kredit mikro, kita panggil inilah skim kredit mikro SKM, di mana ramai kaki tangan Agrobank sekarang ni termasuk saya
adalah intake untuk incas bahagian ni, skim kredit mikro. Pada 2005 pula dah ditukar nama, rebranding balik nama produk yang sama tapi di bawah modal usahawan tani. Kalau Cik Faizah boleh buka slide tu besar boleh ke, sebab saya nampak dua tu balik, takut jelah kita punya usahawan tak berapa nampak. Tak Inilah. Clear kan dekat sini kan? Sebab dia nampak dua. Terus buka. Nampak tak? Ke masih lagi? Masih lagi itu. Macam ni? Nampak? Okey. Nampak pernah? Okey. Lepas tu tahun 2010, revenue lagi namanya, diberi nafas baru. Itu skim modal usahawan satu Malaysia musim. Dan pada tahun 2015, kita dah Agrobank telah ditukarkan, maksudnya telah berkonsep Islamik sepenuhnya. Maksudnya kita dah full flash Islamik. So semua produk Agrobank sejak 2015 adalah, Julai 2015 adalah berasaskan Islamik konsep lah. Ya, betul. Ini adalah definisi perusahaan mikro. Saya kena terangkan bahagian ini dulu supaya nanti tak ada persoalan yang kemudian yang bahawa kami ada usahawan di luar sana yang confused. Sama ada mereka di bawah kategori mikro, bawah kategori kecil, negara kecil ataupun sederhana. Sebab macam previous sebelum ni pun kita tetap juga macam slot-slot sebelum ni kita tetap memberitahu, mengajar, memberitahu usahawan bahawa mereka perlu faham definisi PKS ni macam mana, mereka berada di kategori mana kan, supaya senang bantuan-bantuan tu dia nak mohon dan disalurkan. Betul. Semua hari ni saya akan fokuskan kepada mikro. So kalau tengok kat sini daripada slide ni, sektor mikro sama ada dari segi pertanian asas, dia punya apa ni, maksudnya usahawan tu mencubukan diri dalam pertanian asas, perkilangan pembuatan ataupun perkhidmatan, saiz pekerja dia adalah 5 orang maksimum termasuk dia lah owner. Okay. Ataupun dia punya sales tahunan dia ataupun jualan tahunan dia adalah tidak melebihi RM300,000 Malaysia. So ini kena faham supaya nanti ada usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin tidak menepati kriteria ini tetapi ingin memohon dana-dana daripada Agrobank berkaitan dengan mikro, pembiayaan mikro. Jadi kat sini ada masalah lah, sebab kita kena tertakluk kepada definisi ini dulu. Ini adalah perkara asas yang mereka perlu tahu. Okey. Jadinya untuk hari ini kita akan fokus kepada pembiayaan mikro, betul? So maksudnya Agrobank juga ada beberapa pembiayaan lain yang untuk kluster kecil dan juga sederhana. Cuma hari ini kita fokuskan kepada mikro sahaja. Okey, sambung. Ya, betul. Silakan. Hari ini kita akan fokus pada pembiayaan mikro di mana kita ada produk terbaru. Produk terbaru yang telah dilancarkan sejak bulan 9 tahun lepas. Okay. Iaitu agro makanan. Okey, nampak ya? Nampak tak Farahin? Nampak ya? Nampak. Okey. Ini adalah kita punya produk yang terbaru yang mana tengah hangat di pasaran sekarang ni. Kalau ikutkan. Sebabnya dana ni diberi kepada Agrobank fokusnya untuk pembiayaan mikro, di mana kita kat sini di bawah agro makanan ni, dia adalah di bawah pelan jana semula ekonomi negara. So maksudnya kat sini ini adalah dana daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Jumlah peruntukan dia adalah RM350 juta. Tujuan dia adalah untuk membantu untuk memangkin sektor pertanian dan komoditi dengan memberi bantuan kewangan khususnya pengusaha mikro di bawah kategori B40 yang mana terjejas akibat COVID-19 ni, pandemik COVID-19.
ataupun disebabkan PKP, penguatkuasaan PKP. Okay. Cik, untuk yes, untuk apa Agrobank, dia lebih fokus kepada pertanian dan juga ada kluster lain ke selain daripada pertanian? Ada. Jadi kepada usaha-usaha di luar sana yang ingin dengar, kena dengar sampai habis. Sebab saya ada lagi produk lain yang mana mungkin sesuai dengan sektor ataupun sesuai dengan jenis perniagaan yang diceburi. Jadi saya mulakan dulu dengan agro makanan ini dahulu, supaya mereka jelas bahawa ini ada dana khas, ini adalah ciri-ciri dia. Pembiayaannya boleh sehingga 100% cost project. Dengan maksimum pembiayaan adalah sehingga RM50,000, tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun. Kadar keuntungan yang ditetapkan adalah sebanyak 3.5% setahun. Tiada sebarang jaminan ataupun cagaran diperlukan. Di sini ini ada yang tadi saya cakap tadi tu, yang masa terhangatlah di pasaran sekarang ni. Di mana dia punya syarat-syarat dia pun tak terlalu ketat, ataupun bagi pelanggan-pelanggan yang sedia ada, maksudnya dah mempunyai fasiliti, mempunyai kemudahan dengan Agrobank, dia masih lagi boleh memohon pembiayaan ini untuk menampung masalah yang dihadapi ketika PKP berkuat kuasa ataupun ketika selepas COVID-19 ini, pandemik COVID-19. So maksudnya saya mengharapkan ada persoalan ditanya supaya senang saya jawab, supaya kadang-kadang ada juga yang confused sama ada kategori dia ni adalah terlibat dengan kategori makanan ataupun tidak. Ya, contohnya macam Food Panda ataupun GrabFood. Okey. Kalau ikutkan dia nak, kita boleh bayari untuk pembiayaan belian motor dia. Tapi itu tetap di cover boleh apa? Boleh. Okey. Maksudnya kat situ saya tak langsung, dia terlibat juga dengan industri makanan ini. Saya tak langsung. Oh. Yeah? So kalau yang okay. Dia nampak menarik kat sini. Cuma syarat-syarat dia pula macam mana tu? Syarat-syaratnya. Ini tadi ciri-ciri produk ni sendiri. Cuma syarat-syarat dia, syarat-syarat pembiayaan ke macam mana? Dokumen sokongan ke macam mana tu Cik Farahim? Kalau boleh dikongsikan supaya macam usahawan kita ni kalau sebelum nak pergi bank tu dia dah prepare dulu dokumen, dia tak complete dokumen ni sesenang kan? Dia tahu apa yang perlu. Okey Cik Farahim, saya rasa biar saya detailkan dulu produk-produk yang ada. Kejap lagi lah sekali saya akan cerita ciri apa ni, dia punya dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk membantu dia membuat permohonan pembiayaan ini. Okey. Boleh. Okey, seterusnya kita ada pakej rancangan ekonomi. Ini dana ni daripada Bank Negara. Ada 3 produk di sini di mana jumlah peruntukan dia adalah sebanyak RM125 juta. Ini sama juga, dia adalah pakej rancangan ekonomi tahun 2020 ni. Langkah-langkah ni membantu perniagaan dari isi rumah yang terjejas akibat pandemik ni. Okey, kita ada 3 produk lagi. Mungkin ada usahawan di luar sana yang tidak tergolong dalam kategori pengeluaran makanan, tapi dia tergolong dalam kategori yang ini, yang 3 ni. Tapi yang ini ciri-ciri dia ada agak berbeza sedikit sahaja kalau dibuat perbandingan. Contohnya Agrofood Facility ni. Okey. Dengan jumlah pembiayaan maksimum boleh sehingga RM150,000. Tadi agro makanan sehingga RM50,000 saja. Tempoh pembiayaan pula sehingga 8 tahun. Tadi agro makanan sehingga 5 tahun. Yang kadar keuntungannya ada lebih sedikitlah maksudnya. Sebanyak 3.75%. Okey. Maksudnya kat sini, ini untuk Agrofood Facility ni, dia lebih kepada aktiviti pertanian premier. Maksudnya penanaman. Penanaman ataupun penternakan ataupun penangkapan ikan. Maksudnya aktiviti yang premier pertanian ni. Contohnya yang saya bagi tahu macam tadi itulah. Terlibat dengan tanaman, peternakan dan juga secara langsung ya. Maksudnya dia yang mula-mula start pengeluaran makanan tu. Maksudnya dia bukan proses, dia hanya start macam mana untuk aktiviti penanaman dan juga ni untuk mendapatkan hasil. Ya Cik Farahim, okay. Ada pertanyaan? Masa tadi yang mana yang bermula, yang mengeluarkan penghasilan tu, dia boleh mohon untuk Agrofood Facilities ni, betul? Di bawah BNM? Ya, ini adalah bawah BNM. Cuma tadi tu agro makanan tu dia lebih meluas. Maksudnya
maksudnya kedai runcit boleh masuk. Maksudnya dia terlibat dengan penjualan makan, tapi dia tak boleh mohon kat sini kalau kedai runcit. Sebab agrofood facility ni dia lebih kepada yang mengeluarkan. Macam saya cakap tadi lah. Tanaman, ternakan dan juga penangkapan ikan. So dekat sini para usahawan perlu bezakan di mana agrobank sekarang fokus kita baru Encik Faizal baru bentangkan berkaitan dua, which is agro makanan dan juga agro food, betul? Cuma jangan confuse lah. Tadi pun macam bunyi dia agro makanan, agro food juga. Betul. Saya macam okay. Tapi tapi kena faham, bagi kita di bank ni dia lain. Dia produk dia lain. Agro food, agro food AF ni kita panggil dalam kategori ni AF lah. Okay. Dia punya short form dia AF. Yang tadi tu agro makanan. Yang tadi yang ni agro makanan ya. Agro makanan. Di bawah penyumbang dana dia orang lain juga, maksudnya ni bawah Kementerian Kewangan, tadi yang AF ni bawah Bank Negara. Dua tadi tu fokus kepada B40. Semua yang saya akan cerita ini adalah fokus kepada B40 dan juga usahawan mikro. Okay. Maksudnya kadang-kadang usahawan mikro tu dia bukan B40. Dia agak kaya sikit lah. Tapi dia lagi usahawan mikro, maksudnya dia layak untuk dapat kemudahan ini. Selagi dia di bawah level mikro, betul kan? Ya, betul. Maksudnya selagi dia di bawah kategori mikro. Kadang-kadang ada juga, saya tahu kadang-kadang kat luar sana ada juga yang kata bisnes dia tak terjejas disebabkan oleh COVID ini ataupun pandemik ini. Malah bisnes dia makin bertambah maju. Betul. Mungkin ada juga. Tapi bila customer yang seumpama ini, kemudahan ini memang ikutkan tak sesuai untuk dia. Maksudnya dia kena ada kemudahan lain yang ditawarkan oleh Agrobank. Cuma saya tak akan cerita kat sini lah. Hari ini saya nak fokus dengan masa yang sejam ni, saya nak fokus kat B40 dengan juga usahawan mikro yang terjejas akibat COVID-19 ni ataupun PKP. Okay, yang kedua, tadi saya dah cerita tentang agrofood facility. Yang kedua adalah tentang micro enterprise facility, MEF. Jadi AF ni MEF. Kadang-kadang nak nyebut dia susah, micro enterprise facility, so sebut MEF je pun dah faham. MEF ni pun agak terbuka sikit. Maksudnya dia terbuka kepada semua jenis perniagaan dijalankan oleh usahawan mikro. Yang ni agak terbuka skop dia, sebabnya dia boleh, kita boleh tawarkan kepada contohnya bengkel. Bengkel tadi kalau ikutkan dia bukan pengeluaran makanan. Agrofood jauh sekali. Tapi kat sini dia boleh. Maksudnya dia boleh mohon di bawah ni, begitu juga kedai jahitan. Cuma tadi sebelum tu saya kena terangkan bahawa dalam MEF ni maksimum dia adalah RM50,000 sehingga 5 tahun. Dan dana ini sehingga bulan 6 ini dia hanya 4.5% setahun. Selepas 1.7 nanti dana ni telah dinaikkan kadar keuntungan dia sebanyak 6.5%. Ini ditetapkan oleh Bank Negara, bukan Agrobank. Bank Negara yang tetapkan kadar ni. So kita sebagai penyalur dana, kita ikut arahan yang telah ditetapkan. Dan juga kat sini cagaran dan jaminan dia tak ada. Tak ada cagaran dan jaminan diperlukan. So ini nanti saya sama jumlah pembiayaan dia sama dengan yang agro makanan. Maksimum RM50,000. Ya, betul. Tapi cuma kat sini syarat wajib dia kena ada SSM. Okay. So tu yang syarat-syarat tu yang ramai saya tengok soalan dah tanya kat sini. Apa syarat-syarat dia? Kita sabar yang semasing nak tunggu. Okay. Ada siapa yang tanya berkenaan yang ni ke ataupun yang dah tanya soalan yang sebelum ni? Ada yang tanya macam mana nak daripada Muhammad Izmani, macam mana untuk perniagaan kedai makanan, which kategori yang boleh dimohon? Itu soalan daripada Encik Izmani. Kedai makanan, kalau ikutkan kedai makanan dia terlibat dengan pengeluaran makanan ataupun penjualan makanan, dia boleh mohon bawah ni tadi, agro makanan. Okey, saya harap jawapan ni Encik Izmani dapat. Encik Izmani boleh mohon bawah agro makanan dengan jumlah maksimum RM50,000. So syarat-syaratnya apa pula tu? Lagi satu ni, agro makanan ni. Saya ingatkan ni adalah makanan kita manusia. Okey, dia makanan prosesan makanan haiwan tidak bolehlah. Saya. Jangan disamakan nanti kan pelik pula kan. Dia punya dia keluarkan makanan lain untuk haiwan atau ternakan ke apa kan. Ini adalah makanan untuk manusia.
Okey, ini tadi AF, ini MEF saya terangkan. Yang terakhir adalah tentang all economy sector. Ha, ini agak meluas. Ini all economy sector ni maksudnya kita buka luas, dia macam sama macam MEF tadi, lebih kurang. Cuma MEF sehingga 150,000. Sampai 50,000 MEF. Yang ini sampai 150,000. Maafkan saya. Ha. Cuma kadar keuntungan dia ada berbeza sikit. Kadar keuntungan dia yang ni 4.5% 100% itu MEF, di mana AES 5 hingga 7%. Kenapa 5 hingga 7%? Kita nak tengok juga dia punya apa ni kekuatan dari segi bank statement dia. Cuma yang ni ada jaminan ataupun cagaran kita akan cuba dapatkan, sebab jaminan dia adalah daripada SJPP, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan. Dia yang akan buat jaminan kat situ. Andai kata dia kata dia boleh jamin 100%, maksudnya encik, maksudnya perniagaan yang usahawan tu mohon boleh layak amount yang besar. Kadang-kadang dia tengok bank statement agak tidak kukuh ataupun agak rekod pembayaran sebelum ni agak tidak berapa cantik, dia akan tinggikan kadar keuntungan dia. So sebab ni dia bergantung kepada SJPP punya syarat eh. Kita sebab dia yang akan membuat jaminan ke atas pembiayaan ini. Okey, yang ini saya kena beritahu bahawa untuk all economy sector ni kita buka kepada semua kawasan di negeri Johor kecuali di mana di kawasan yang PBT dia adalah majlis daerah. Pihak berkuasa tempatan dia adalah ni majlis daerah. Contohnya yang masih daerah di Johor masih lagi Mersing, Kota Tinggi, Pontian. Tak silap saya lah. Betul tak Puan Farahim? Cik Farahim. Majlis Kota daerah. Tinggi, majlis Mersing dan juga Pontian. Kota saya. Ini dan juga majlis daerah Pontian. Yang lain dah boleh mohon maksudnya. Kat sini dia hanya buka kepada majlis perbandaran, bandaraya yang boleh mohon under kategori ini. So kalau yang berada di kawasan kalau sekiranya ada usahawan tu berada di kategori di majlis yang tadi kawasan-kawasan yang tak boleh tu, daerah tu dia boleh mohon pembiayaan lain lah yang tadi Cik Faizal cakap. Ini je saja kat sini. Maksudnya maksimum dia hingga 50,000. Dan juga kita ada advantage kepada penduduk Felda. Di mana penduduk Felda dia terbuka juga. Macam ni dia boleh dapat kemudahan macam ni. Kemudahan pembiayaan ni. Walaupun kalau penduduk Felda tu berada di Kota Tinggi, boleh ke? Boleh. Boleh dalam Felda. Okay. Untuk komuniti Felda. Maksudnya dekat Mersin, dekat Kota Tinggi, Pontian ada satu je Felda tak salah saya. Yang mana terlibat dengan usahawan dia terlibat dengan perniagaan yang selain daripada pengeluaran makanan, dia boleh kita offer tawarkan di bawah skim ini. Okey. Ini adalah ini baru syarat-syarat asas . Cuma saya kena beritahu di bawah AES ni pula, all economy sector ni ada beberapa kategori yang tak layak. Maksudnya bank negara telah tetapkan, sebab penyumbang dana ni adalah bank negara. Okay. Tetapkan bahawa dia tak layak untuk dapat kemudahan ini. Contohnya, pertama, car wash. Car wash tak boleh. Dobi. Sama ada dobi layan diri ataupun dobi yang kita tinggalkan baju tu pun tak boleh. Jual baju. Jual baju tu maksudnya baju raya, baju bandel. Ataupun baju baru, jual baju. Tapi kedai jahitan boleh ya? Menjahit baju boleh? Dia boleh mohon kategori yang AES ni ya? Ya. Yang saya nak akan beritahu ni, kategori yang tak layak under AES ni. Okay. Dia ada kategori yang tak layak tadi, yang saya dah beritahu tadi. Bahawa car wash, kedai dobi. 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 Jual baju, sama ada baju raya ataupun baju bandel. Cyber cafe. Salon rambut ataupun kedai gunting rambut, kelas tuition, perkhidmatan urutan, mengurut, rawatan kecantikan, spa ataupun butik pengantin,
peralatan komunikasi, iaitu telefon, bimbit ataupun aksesorinya lah. Manakala kalau perkhidmatan makanan, perkhidmatan kedai makanan tu, contohnya kedai makan yang warung ataupun yang boleh bergerak-gerak ni. Food truck. Food truck. Dia mesti beroperasi sudah 3 tahun. Untuk yang AES ni ke ataupun tadi yang skim-skim yang tadi? Skim yang ni untuk AES. Okay. Ataupun skim tadi pun kita yang skim tadi tu lain. Dia saya sebut yang ni AES dulu ya. Yang AES. Okay. Sebab AES ni dia ada pantang larang dia pun bertahan juga ni. Jadi kat situ tapi kalau mana-mana perniagaan yang didirikan secara kekal, maksudnya dia telah digazetkan oleh PBT bahawa tempat itu adalah tempat niaga, dibenarkan. Kalau penjaja tak boleh ya? Penjaja tu kalau dia selalu berubah-ubah tempat tu tak boleh. Tapi kalau dia memang kekal kat situ, berniaga kat situ dan dia berniaga di kawasan yang telah digazetkan oleh PBT. Cuma yang tadi yang ni agro makanan pun terlibat juga dengan syarat ni. Yang agro makanan. Sebabnya kita tak nak anti kalau orang ni kejap berniaga kat sini, kejap berniaga kat sana, lelah kena tarik dengan majlis. Maksudnya macam usahawan yang penjaja ni dia perlu ada lesen penjaja ke daripada PBT atau tidak? Lesen penjaja betul, lesen penjaja kena ada. Cuma dia dibuktikan bahawa dia telah beroperasi kat situ lebih 3 tahun dan juga di tempat yang memang PBT benarkan. Okey. Kadang-kadang ada certain area yang mana kawasan tu memang PBT tak bagi berniaga. Tapi still lagi dia berniaga, takut risiko dia perniagaan dia boleh dirampas, disita. Itu. Dan last sekali yang tak boleh under AES ni adalah pusat asuhan kanak-kanak ataupun pusat jagaan orang tua. Kalau tadika dengan taska pun tak boleh. Tak boleh, ya. Kalau automotif atau pencetakan boleh? Pencetakan. Pencetakan boleh. Bengkel pun boleh sebenarnya. Bengkel basikal, bengkel motor. Adakah maksudnya mereka perlu ada premis untuk mereka menjalankan perniagaan lah. Kalau dia buat dekat rumah, lepas dia jual tu boleh ke? Macam sekarang itu, macam online. Orang kan sekarang buat online business kan? So ataupun dia buat dia order dapat order daripada kawan-kawan dia ke, dia buat part time, yang tu boleh ke? Ke dia memang full time? Dia kena ada SSM satu. SSM tu at least kena dah berkuat kuasa sekurang-kurangnya 6 bulan. Maksudnya dah 6 bulan ada SSM, dah hidup SSM tu, dah boleh mohon. So saya detailkan balik. Biasanya bank akan tengok benda-benda ni. Maksudnya semua cawangan-cawangan di mana-mana agrobank pun dia akan tengok. Satu, bank statement kena ada. Maksudnya 6 bulan tu kita nak tengok rekod bayar balik. Bank statement. Lepas tu rekod jualan. Ataupun tak ada bank statement, nak tengok rekod jualan. Kadang-kadang ada peniaga-peniaga kecil ni, dia tak ada bank statement, dia tak berapa cantik sebabnya dia berurusan dalam bentuk tunai. Maksudnya dia tak melalui bank, internet banking tak ada, jadi dia bagi tunai. So dia kena ada rekod jualan. Bila kalau ada rekod jualan, dia kena simpan lah. Kalau ada resit-resit belian barang ke apa semua. Lagi satu saya nak beritahu. Berkenaan kalau macam kadang ada permohonan customer yang nak buat pembiayaan, dia hanya ada resit-resit ni. Resit-resit ni boleh reimburse balik-balik. Maksudnya klaim atas resit yang telah dibelanjakan tu. Untuk kalau dia nak mohon AES ni lah, dia boleh klaim. Ya. Adakah dia macam dia perlu dapatkan kelulusan dulu baru dia boleh claim lah. Janganlah dia beli dulu baru dia nak mohon. Sebab kadang-kadang ada yang dia dah belanja. Contohnya dia dah beli alat-alat untuk memasak, dia dah beli apa ni, bahan mentah ke apa, dia dah kumpul resit-resit tu. Nanti kalau macam dia kata dia nak nak buat permohonan pembiayaan tu, dia boleh kemukakan resit-resit tu. Resit yang asal untuk macam claim balik lah. Tapi bank ada hak untuk tengok sebab bank akan justify balik, tengok dia layak ke tidak. Kadang-kadang dia beli-beli macam-macam, tiba-tiba rupanya dari segi pendapatan dia sebenarnya dia tak layak untuk buat pembiayaan, dah rugi kat situ. Tapi sebenarnya kemudahan ini kita bagi, ruang ini kita bagi sebab kadang-kadang ada juga customer yang mana dia dah mengeluarkan modal untuk menjalankan perniagaan
Tapi disebabkan permohonan tu dia tak tahu nak pergi ke, nak channelkan ke mana, dia pakai cash ataupun dia pinjam dengan orang lain ke sementara tu. Selepas tu resit-resit tu kena simpan, boleh mohon bersertakannya resitkan sekali supaya senang pihak bank boleh menilai pembiayaan itu melalui resit-resit yang dikemukakan. Begitu juga okay. Kalau macam ya. Cik Faizan, saya ada soalan daripada Cik Muhammad Yusuf tadi. Dia kata kalau dia buat perhotelan, boleh ke? Perhotelan tu dah bukan mikro, hotel tak ada yang bawah 150,000, hotel mesti besar. Kalau dia buat macam bukan hotel, apa lagi satu? Resort ke? Sebab dia ke, dia pun di bawah kategori terjejas waktu COVID, so masih boleh tak untuk pembiayaan ni, kategori ni? Resort tu untuk apa? Saya nak tahu juga resort tu. Sama ada nak beli bangunan ke dia nak apa? Oh, kalau dia buat. Kalau beli, beli tu akan melibatkan kos yang besar. Kalau dia punya. Sebab kita dah tengok juga dia punya apa ni, macam tadi kategori mikro tadi kan. Dia punya record skill sebelum ni berapa, adakah dia dalam kategori mikro tu tadi melayakkan dia untuk buat benda tu. Tapi kebanyakannya kalau hotel ni, hotel bajet ataupun ni, dia tidak tergolong kat sini sebab dia punya tu dah lain, segmen dia dah lain. Dia bukan okay. Under mikro. So saya ada soalan lagi daripada Encik Farid Ahmad ni. Dia kata, saya meniaga ayam segar, supply ke restoran, kantin, sekolah dan lain-lain. Boleh mohon dan apa syarat dokumen yang saya perlukan? Okey, ayam segar boleh. Maksudnya ayam yang diproses, maksudnya proses ayam eh. Maksudnya kalau diproses ayam kat situ, dia hanya supplier boleh. Bukan kata kita supply untuk boleh layak untuk dia mohon under agro makanan. Dia boleh juga kalau bawa AES ni kalau dia nak beli lori. Contohnya. Okay. Nak hantar dalam kuantiti yang besar, dia perlukan, dia tak mungkin hantar pakai kereta tak muat, hantar pakai Hilux tak muat ke apa, dia nak pakai lori. Lori tu kita boleh finance. Jadinya pembiayaan ni boleh kepada pembelian kenderaan, claim tadi, lagi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Ada lagi yang boleh, maksudnya kat sini quotation ya, maksudnya kalau dia nak beli aset, contohnya. Contohnya kalau contohnya nak beli mesin lah, contohnya nak beli mesin. Mesin untuk mengukus ke mesin apa yang harga dia yang mahal ataupun apa dia panggil cold room untuk menyimpan. Cold room, okey. Dan ini harga dia mahal, beribu-ribu. Betul. So dapatkan quotation dia. Daripada okay. Quotation tu nanti sekiranya pembiayaan ini diluluskan, bank akan bayar dekat penganugerah quotation tu sendiri, syarikat tu. Okay. Jadi dia tengah ambil je. Okey, Cik Faizal, kalau buat quotation ni pula, perlu satu quotation ke, boleh ke? Dan quotation tu dalam Malaysia sahaja punya quotation ke ataupun boleh luar negara punya ke? Sebab ada kadang-kadang ada mesin-mesin yang diorang dapat quotation tu from overseas ni, macam China ke, benda tu boleh ke tidak? Kita ambil quotation dalam Malaysia sahaja. Kalau kita kita nak sahkan balik nanti, sebab pegawai di Agrobank dia akan anda akan menentu sahkan balik quotation tu, kena call, kena apa semua. Jadi kat situ better local, lagi mudah, lagi cepat. Satu quotation sajalah ya. Ya, yeah, satu quotation pun dah memadai. Okey. Ya, kalau ni daripada Segamat ni, pembuat kompang Segamat. Saya pembuat so dia mesti kalau dah kompang automatically craft lah. Jadinya boleh ke dia mohon? Craft boleh. Bawa AES ni lah untuk semua sektor kan? Ya. Yeah. Sebab Segamat dah jadi majlis perbandaran. Okey. Okey, untuk yang tadi Encik Johnson Sinapan ni. Tadi saya dah tanya untuk tadika memang tak boleh tuan. Ya. Yeah. Untuk tadika memang untuk sektor ni memang tak cover lah. Cuma lagi satu, premis perniagaan tu make sure ada agreement yang masih valid. Okay. Maksudnya kadang-kadang kita takut nanti bila you dah start niaga tiba-tiba tak ada agreement, bila-bila boleh dihalau oleh tuan tanah kan. Boleh menyebabkan dia punya perniagaan dia terjejas jugalah disebabkan benda tu. Okey, Cik Faizal, ada lagi saya nak tanya ni. Ramai yang tanya ni. Daripada Muhammad Aidil, kalau saya pertanian, kedai input pertanian boleh mohon ke? Pada masa sama saya ada beberapa lot tanaman fertigasi.
Macam mana tadi input pertanian maksudnya? Kalau saya pertanian kedai input macam mana soalan dia ni? Kalau saya okey, saya cuba fahamlah. Kalau saya kedai input pertanian boleh mohon kepada boleh. Walaupun dia dalam masa yang sama tu dia ada tanaman fertigasi, boleh tak? Dia kena atas satu lah. Kalau macam contohnya dia salah satu lah. Kedai, kalau dia nak mohon yang apa ni, yang atas fertigasi tu pun boleh juga. Okey, saya harap jawapan daripada Cik Faizal ni menjawab untuk soalan Cik Mama Aidil. Dia tanya untuk tanaman fertigasi boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Okay. Lagi satu saya boleh share kat sini. Sekiranya kemudahan ini telah contohnya Cik Farahin ada buat pembiayaan peniagaan kedai runcit. Betul. Pembiayaan daripada Agro ke ataupun bank lain? Agro. Dengan okay. Agro Bank. Maksudnya menggunakan kemudahan ni, MEF. Dalam masa lepas tu, dalam masa 2-3 bulan, Cik Farahin rasa saya perlukan dana tambahan. Apa yang dapat saya sini RM50,000 ni tak cukup. Betul. Katakanlah ya. Sebabkan kedai runcit tu adalah berasaskan makanan. Cik Farahin layak lagi untuk dapat kemudahan yang ni pula. Agro makanan. Oh. So dalam masa yang sama boleh mohon dua pembiayaan. Ya, yeah, tak semestinya kena jelaskan yang asal, kita tak minta untuk jelaskan yang asal. Maksudnya boleh dapat dua kemudahan tapi bukan serentak eh. Dan tempoh adalah bagi gap sikitlah. Kalau gap tu dalam 3 bulan lah macam tu. Tak kisah, boleh juga. Ikut keperluan. Sebab sekarang ni kita tengok pasca pandemik ni kan, kita tak berani nak jamin perniagaan tu dalam masa sebulan dua dia mungkin akan kukuh ke apa. Kadang-kadang dia perlukan lagi dana tambahan. Sebab kita tak jangka ada kos-kos luar jangka tu. Dia perlukan dana tambahan, dia boleh mohon lagi. Untuk melayakkan dia mohon lagi, dia kena buktikan lah apa yang dia nak buat pula lepas tu. Tadi mungkin dia beli barang lain. Yang ni dia kena buktikan beli barang lain pula lah. Jangan barang yang sama. Mungkin kalau Cik Faizal, ada soalan daripada Izzat Zain ni, dia tanya, saya nak mohon tapi account bank tak ada, boleh ke? Contohnya macam dia masih lagi mikro yang kecil kot mungkin, so dia ada buku ke, kalau macam tu boleh ke? Ke memang kena ada account bank? Account simpanan ke? Kalau dia ada account simpanan, kalau dia tak ada, maksudnya tak ada, kalau dia tak ada account syarikat ke, dia ada account simpanan ke, kalau macam tu macam mana? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita pembiayaan mikro ni, kita tak ada syaratkan bahawa kena ada management account ke, auditor account ke, tak ada. Kita tahu sebabnya kita punya peniaga kecil ni macam mana kemampuan dia. Dia nak sediakan macam-macam tu agak limited kan. Jadi cuma kalau dia ada rekod tadi macam tu lah. Alangkah bagusnya kalau dia orang ada simpan ataupun ada buat kira-kira maksudnya rekod jualan dia ke apa untuk mohon pembiayaan ni. So kalau dia orang ada buku kira-kira, kena bawa buku kira-kira tu. Dia tunjukkan, buktikan bahawa memang hari ni dia berniaga banyak ni dia jualan. Ada rekod. Tapi janganlah baru buat kemarin. Dia datang hari ni. Kan? Kenalah berbulan-bulan sikit. At least 6 bulan lah rekod macam tu. Okay. Kalau ikutkan kat sini, saya sebenarnya nak share video. Boleh saya share video? Boleh. Saya share video, kita tunjukkan dulu. Saya nak share kita punya customer yang telah berjaya. Okay. Saya mulakan dengan yang dekat Johor dulu. Maksudnya projek ni dekat Kota Tinggi. Nampak Cik Farid? Saya macam mana tak salah pun lebih jauh. Dengan 15,000. Kemudian dari situ saya mendapati pasaran perlukan stok yang lebih. Saya macam boleh bidang ni telah pun lebih 10 tahun bermula dengan 15,000. Kemudian dari situ tak keluar Encik Faizal. Tak lambat ni. Perlukan stok dia tak keluar. Saya membangun
dan perniagaan ini dengan memilih Agrobank sebagai penyuntik modal. Saya memilih Agrobank kerana Agrobank lebih memahami stok perniagaan kami iaitu peternakan. Anda agropreneur di dalam usaha-usaha muda harus turut serta di dalam industri ini. Sama-samalah kita membangunkan industri ini dengan bantuan-bantuan agensi kerajaan dan bantuan-bantuan kewangan yang ditawarkan. Sementara Cik Faisal tengah setting tu. Okey. Okey. Ah, yang ni nampak. Okey, saya ulang balik eh. Boleh. Ya, saya menjemur di bidang ni telah pun lebih 10 tahun. Bermula dengan 15 ekor ini. Kemudian dari situ ini dekat kuota tinggi. Saya mendapati pasaran perlukan stok yang lebih. Saya membangun kan perniagaan ini dengan memilih Agrobank sebagai penyuntik modal. Saya memilih Agrobank kerana Agrobank lebih memahami stok perniagaan kami iaitu peternakan. Anda agropreneur di dalam usaha-usaha muda harus turut serta di dalam industri ini. Sama-samalah kita membangunkan industri ini dengan bantuan-bantuan agensi kerajaan dan bantuan-bantuan kewangan yang ditawarkan oleh Agrobank. Agrobank sentiasa di hati para petani peternak tanah. Okey. Ya, ada Cik Farin, ada soalan ke tadi? Ada. Dia tanya kalau untuk working capital boleh ke dia mohon untuk pembiayaan daripada Agrobank? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey, okey. Okey. Okey, Cik Farin nampak slide ni balik eh? Nampak. Okey. Sini saya nak tunjuk kita punya cawangan-cawangan ni. Kalau in case kalau ada usahawan di luar sana ingin berhubung. Itulah, ada yang dah tanya dah ni. Ha. Boleh kasih contact number daripada Aini dah ni. So Aini boleh ambil contact number ni Aini. Ada di mana Aini? Mana kawasannya? Aini saya ada banyak ni kat sini. Semua sekali dalam cawangan dalam Johor, kita ada 14 cawangan. So kat sini boleh tengok balik sama ada kalau dekat kat Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing, Keluang, Pontian. Saya bagi siap nama pengurus dan juga nama pegawai in charge untuk pembiayaan mikro dan juga nombor telefon untuk dihubungi. Okay, so dan siapa boleh screenshot siap-siap ni? Siapa yang nak? Kalau tak screenshot pun nanti boleh je tengok balik kan video ni nanti. Mua, Segamat, Labis, Bukit Gambir dan terakhir sekali adalah Tangkap. Dengan pegawai in charge. Eh. Saya bagi sekali supaya senang untuk berhubung. Nak bercakap dengan siapa, cakap dengan pegawai terus. Kalau pegawai tak ada, boleh cakap dengan pengurus cawangan. Okey. Cuma saya kat sini, saya ada juga nak maklumkan. Agrobank ni kalau ikutkan kita akan datang, kita pun ada lagi produk-produk yang akan apa ni akan dilancarkan dalam masa terdekat. Tapi untuk komuniti nelayan dan juga NISA, itu usahawan wanita khususnya. Tapi saya tak boleh bagi penerangan hari ini sebab benda tu belum dilancarkan, belum live lagi. Maksudnya belum keluar lagi dia punya guideline dia macam mana. Tapi akan datang insya-Allah, cuma tunggu jelah kalau mana-mana yang apa ni usahawan sana yang mungkin nak dengar pula produk-produk terbaru nanti, boleh layari kita punya apa ni Facebook, Agrobank ataupun Twitter dan juga Instagram. Kat sini boleh klik kat situ, mungkin update, dia akan update kat situ produk-produk yang terbaru yang akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Yang saya difahamkan ada berkenaan yang nelayan, maksudnya kat sini untuk naik taraf ataupun membaiki vessel nelayan bagi zon A dan zon C. Okey, ini termasuk peralatan menangkap ikan eh. Manakala NISA pula dia usahawan untuk khas khususnya untuk wanita. Usahawan-usahawan wanita. Ibu-ibu tunggal semua boleh bermana untuk NISA terhenti. Sekarang ni kalau ikutkan bagi pembiayaan ni balik, saya ulang balik eh. Maksudnya dekat
syarat-syarat tadi tu yang saya dah beritahu tadi, kalau AES ke apa semua, nak memudahkan lagi ya. Nanti kalau datang ke bank nanti pastikan dapat surat sokongan. Kalau dapat surat sokongan tu lagi better lah. Surat sokongan tu daripada maksudnya siapa? Surat sokongan contohnya macam ternakan ayam, maksudnya ternakan ayam eh. Daripada Jabatan Pertanian lah macam tu. Daripada veterina ke macam mana, sebab sebab sekarang ni ikut negeri di mana di Johor ternakan ayam ni dia tak boleh buat secara terbuka. Kena tertutup. Dia ada syarat kat situ. Bukan kita yang letakkan syarat. Syarat ini adalah daripada veterina. Kita pun tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan oleh veterina. So maksudnya kat sini kalau setakat bela ayam bawah rumah tu kan tak boleh. Ataupun yang dalam sekop tu kan. Maksudnya tak kisahlah ayam kampung ke ayam telur ke, dia kena, kalau ayam tu dia ada strict sikit lah. Sebab syarat tu ditetapkan oleh Jabatan Veterina. Jadi kita kena ikut arahan yang telah ditetapkan. Dia ada syarat-syarat ikut-ikut jenis agensi tu. Tak semua yang letakkan syarat sebegitu. Sebab saya tahu kadang-kadang usahawan mikro ni dia nak meet kriteria tu macam agak sukar. Sebabnya kalau ternakan ayam ni kalau kena tutup-tutup agak melibatkan kos yang agak besar. Okay. Kadang-kadang dia buat untuk kecilan saja. Tapi tadi kalau macam melibatkan pemprosesan tadi ke boleh, tak ada masalah. Bawah apa ni, agro makanan. Kalau yang okay, kepada usahawan nak tahu lebih details berkenaan dengan ni, macam nak tengok lagi sekali ke, dia orang boleh tengok dekat website Agrobank kan? Boleh tengok kat website Agrobank, cara-cara ataupun boleh tadi boleh jumpa. Boleh call, boleh jumpa yang tadi Encik Faizal dah sharekan. Ya, share nombor apa ni? Nombor telefon dan juga person in charge dekat kawasan-kawasan tertentu. Jadi dia orang tak lelak. Nama dia orang dah tertera kat sini. Jadi saya rasa ada juga di kalangan usahawan-usahawan di dalam Perbadanan Usahawan Johor ni yang mungkin agak keliru kenapa ada bisnes yang tak layak apply under apa ni AES tadi tu. Sebabnya syarat-syarat tu ditetapkan oleh bank negara. Saya ingatkan sekali lagi, kami di Agrobank ni hanya mengikuti syarat penganugerah dana. Jadi bila toke dana ni kata tak boleh, jadi kita kena cakap tak boleh. Jangan nanti sekarang dia kata melawan, dia tarik balik sekarang dana ni. Betul. Kan? Jadi kat sini saya cuma sementara ada masa lagi sikit ni, saya boleh sharing lah sikit tentang apa yang ada kat Johor ni. Sebabnya kalau kita ikutkan kat Johor ni, Mersing di dalam kategori ECEDC. Maksudnya kat sini kawasan wilayah koridor Pantai Timur tu kan. Dia ada dana khas untuk dia orang, penduduk Mersing. Berita baik untuk penduduk Mersing, dia ada dana khas di mana kat sana kadar keuntungan dia serendah 2%. 2%. Maksudnya kat sana itu kawasan yang Pantai Timur. Peniaga usahawan di sekitar sana. Jadi kalau daerah lain boleh tengok je lah eh. Ini dapat. So begitu juga dengan tanaman semula kelapa sawit. Itu adalah produk antara yang paling famous di Johor bagi dalam Agrobank ni. Selain daripada Sabah dan Sarawak, kita ni Johor antara yang paling banyak permohonan tanaman semula kelapa sawit. Sebabnya kadar keuntungan pun 2%. Dan juga kita bagi, maksudnya kita boleh tawarkan 4 tahun. Sementara nak keluar hasil tu tak payah bayar apa-apa. Selepas 4 tahun dah keluar hasil, baru dia tak bayar. Menarik tu. Jadi itu juga advantage. Sebab dengan kadar keuntungan 2%, lepas tu 4 tahun lagi baru bayar. Jadi dalam musim-musim COVID ni kan, so ada lah diorang punya membantu. Kat situ saya tak langsung saya share ni supaya dia boleh bertanya balik kat cawangan-cawangan yang tadi saya bagi nombor tadi. Dia orang mesti tahu macam mana untuk apa ni, untuk membantu apa dokumen yang dia orang perlukan. Untuk yang Encik Faizal share ni, dia tak ada tarikh tutup sampai bila kan, sehingga pembiayaan tu habis digunakan, betul?
Sehingga dana ni dah habis. Dana habis. Dana ni habis, terpaksalah kita kata stop. Dana ni ada lagi, ada lagi lah. So far saya update lah ya. Sehingga tadi saya dimaklumkan bahawa seramai untuk satu Malaysia, dana ini telah digunakan sebanyak 42 juta. Oh, banyak lagi. 42 juta, tapi 100 juta telah dikeluarkan untuk padi, khusus untuk padi di kawasan utara. Maksudnya di kawasan Jelapan Padi dan juga kawasan bukan Jelapan Padi. Maksudnya tinggal balance tu, sekarang ni 42 juta telah digunakan untuk pengeluaran sebanyak 1,530 pelanggan telah menikmati kemudahan ini. Cuma di Johor dan Melaka sahaja seramai 146 orang usahawan dah mendapat dana kemudahan ini, agro makanan ni. Dengan jumlah pengeluaran sebanyak 4.1 juta. Daripada bulan 9 sehingga bulan 2. Agak-agak tinggi jugalah kat situ. Saya harap usahawan di luar sana yang mana mendengar taklimat saya ni, sharing saya ni, boleh mewawarkan kepada kawan-kawan lain, kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan ataupun pesaing pun tak apalah, kalau pesaing tu dia nak minta bantuan kan, kita kena husnuzon persaingan secara sihat bantuan. Orang kata kita dapat duit tu kan, dia tak dapat duit, bantulah juga dia, kesian untuk dia kan, kita sama-sama kan maju. So saya rasa kat sini kalau dapat nanti boleh wawarkan ataupun kita hebah-hebahkan benda yang baik ni, supaya nanti ramai yang dapat manfaat daripada kemudahan yang kita sediakan ini. Farin, cuba nak tanya kat sini, seramai berapa orang peserta sebenarnya kali itu kan under perbadanan usahawan Johor ni? Oh, kalau ikut data kita, kita ada lebih kurang yang ada di data kami, ada lebih kurang 4,000 lebih macam tu. Cuma dia pelbagai kluster. So untuk fokus kepada kluster pertanian tu, saya kena extract data tu lah. Saya masih tak dapat nak figure betul dia macam tu. Apa? Sebab bukan apa? Kita dana ni kita share, bukan kata 350 juta ni untuk Johor je, bukan? Betul. Kita share satu Malaysia. Kadang-kadang confuse, banyak lagi Johor punya ni, tak pakai, tak. kena clear kan? Kena clear. Dana ni semua ni daripada satu Malaysia. So kalau kalau ikutkan sekarang ni memang berebut-rebut, berlumba-lumba orang cuba dapatkan kemudahan ini. Tak kira lah komoditi, kadang-kadang daripada orang Melayu, Cina, India, maksudnya masing-masing cuba untuk dapatkan kemudahan ini. Dan juga sebab saya tahu bila kita kedai lama tutup, contohnya macam yang terkesan akibat PKP ni, kedai tutup dah lama, tiba-tiba nak start balik. Bila nak start balik nak perlukan modal tambahan. Maksudnya kat sini mungkin ada di antara mereka yang documentation tu dah tak cukup, tak valid dekat situ kan? Valid, maksudnya sebab dia dah tutup kedai. Macam mana dia nak mohon pembiayaan sebenarnya dia dah tutup kedai. Kedai dah tutup, tak berniaga dah berapa bulan. Disebabkan tak dibenarkan berniaga. Dia boleh kemukakan data ataupun dokumen yang mana sebelum dia tutup tu. Oh, jadinya kalau let's say SSM dia baru, SSM dia dah mati sewaktu tempoh PKP. Jadinya dia renew selepas PKP, which is tarikh baru kan. So dia boleh bagi SSM yang lama dan juga transaction account yang lama tu lah. Cuma SSM yang lama tu kita nak. Cuma SSM nanti kalau bila kita buat yang baru, contohnya yang lama mungkin dia akan batalkan, dia akan pakai nama lain. Betul. Sebab kalau dia pakai nama yang nama yang sama, dia kena denda nanti. Jadi kebiasaannya boleh kemukakan sekali sebagai dokumen sokongan. Ya, dokumen sokongan untuk menguatkan lagi dia punya permohonan pembiayaan itu dengan meletakkan bahawa membuktikan bahawa sebelum ni memang dia berniaga macam ni. Maksudnya akibat dah tutup beberapa bulan ni bisnes dia terjejas. Kalau dia bagi statement yang masa bisnes terjejas, memang teruk lah. Memang tak boleh nak dapat. Dia kena bagi yang sebelum terjejas.
Dia nak buktikan dia terjejas tu, dia kena kasih, dia kata macam tu. Okay. Yeah. Kadang-kadang sebab saya tahu, kadang-kadang ada juga di kalangan usahawan ni, dia dah ada pembiayaan dengan Agrobank sebelum ni, dia dah ada. Cuma bila dia nak nampak tadi dana ni, dia kata yang itu pun tak settle, nak mohon yang baru ni macam mana, kan? Itu biasa kita dengar. Betul. Yang itu pula, dia dana yang baru ni, yang maksudnya agro makanan ataupun micro relief tadi ni, micro relief yang tadi yang tiga ni, kita panggil micro relief. Dia tak semestinya dia kena jelaskan. Maksudnya dia boleh buka dua akaun yang baru. Mungkin yang lama tadi tu, yang dia kata ada masalah tu, dia boleh minta kemudahan untuk penangguhan bayaran balik. Maksudnya restructure balik dia punya pembiayaan tu, untuk minta kita bagi, kita buka kepada usaha mikro ni untuk apply sekiranya dia ada masalah ni sehingga bulan 6 ni. Maksudnya datang ke bank minta restructure balik, maksudnya dia kemudahan ni dia agak terjejas disebabkan oleh pandemik ni, dia minta tempoh penangguhan bayaran balik, dia boleh minta. Okey. Okey, Cik Farin, ada lagi soalan lagi Cik Farin? Saya kalau ada soalan nanti saya ngantuk. Saya tengok juga soalan ni, tapi ramai juga Agrobank dah menjawab sejak okey, dah menjawab laju. Maksudnya semua faham ya. Jadi saya tunggu je lah soalan. Kalau tak ada soalan, saya mainkan video satu lagi ke? Boleh? Boleh. Sebagai penutup kita boleh mainkan video. Penutup kita mainkan video satu lagi. Nampak Cik Farin? Tak nampak, sama macam tadi. Saya buat perniagaan ternakan tahun 1991, dalam 27 tahun. Okey, nampak. Saya mulakan balik layar. Okey. Ini adalah usahawan B40. Tapi projek ni dekat Kelantan. Ikan. Saya buat. Ini dekat Pahang, dekat Semenanjung. Okey, untuk Puan Zaveda Saleh, dia tanya workshop pun boleh mohon ke? Tadi Cik Faizal dah menjawab soalan ni, memang workshop boleh mohon. Boleh datang ke Agrobank yang berdekatan, insyaAllah. Mari bapa pantau kata projek macam mana, kadang-kadang ada musim banjir, musim buah ke, dia ada penangguhan je ke. Agrobank ni dia ambil cana lah, ambil tahu lah mana. Kalau kata, terjejas akibat banjir pun kita boleh minta penangguhan bayaran balik sekiranya berlaku. Kena bersungguh-sungguh lah. Okey. Ya, Cik Farahin, kalau ikutkan tadi, saya lupa cakap kalau berlaku bencana alam kita tak minta kalau berlaku akibat banjir ke, terjejas tanaman dia ataupun terjejas dia punya perniagaan dia, dia boleh minta. Dan kita ada dana khas juga untuk banjir, masa banjir. Tapi itu nanti boleh datang juga tadi, boleh jumpa tadi yang nama-nama tadi saya sebut tadi tu, kat cawangan tu, boleh tanya. Dia mesti tahu. Ikut permasalahan je lah dana-dana tersebut kan. Sekiranya ada, sekiranya berlaku ya. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak Cik Nur? Saya tengok kat sini dah tak ada apa-apa soalan dah, insyaAllah. Kalau tanya, kalau ada soalan kita boleh channelkan terus ke Agrobank. Boleh. Okay, dia kata saya mohon maaf bagi pihak saya yang banyak kelemahan ni. Ini adalah kali pertama saya live dalam dalam Facebook, dalam apa ni semua. Kadang-kadang saya ada menggunakan bahasa yang tak sesuai, ataupun saya ada tak menjawab soalan ke. Saya minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Sekiranya tuan-puan sekalian yang mendengar sana, di luar sana yang mendengar, saya harap tuan-puan boleh datang ke Agrobank yang terhampir untuk bertanya dengan lebih lanjut.
boleh justify balik apa yang telah saya kongsikan dalam sesi kali ini. InsyaAllah. Okay. So, saya selaku wakil daripada Perdana Usahawan mengucapkan terima kasih kepada Encik Faizal atas kesudian berkongsi pembiayaan yang ada dekat Agrobank ni kepada Usahawan Johor. So, saya harap perkongsian Encik Faizal ni boleh membantu Usahawan Johor di golongan B40, terutama yang terjejas lah. Terharap dengan bantuan-bantuan ni boleh meningkatkan lagi perniagaan mereka, insyaAllah. Okay. 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 Terima kasih Encik Faizal. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay.